Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudi menonton di sini. Jom kita mulakan menonton sambil minum kopi dan makan koci. Barulah kokoci. Kuala Lumpur, pelakon Octavia Manros, 30, sah bergelar isteri kepada kenalan lama yang juga bekas pemain bola sepak, Mohamad Khairul Efzen Disa, 31. Kedua pasangan disatukan dengan sekali lafaz dalam majlis yang berlangsung di Magika Kuala Ballroom, Kuala City Mall, kira-kira pukul 9.30 malam semalam. Octavia atau nama sebenarnya Wan Shamira Puteri Octavia Wan Shahman dinikahkan bapa kandungnya yang juga penyanyi dangdut, Wan Shahman Wan Yunus atau Iwan. Pernikahan tersebut disaksikan jurunikah, Mohamad Fairuz Sadri. Pelakon filem Minah Moto itu menerima 5 dulang hantaran berbalas 3 dari pihak pengantin lelaki. Dalam pada itu, Khairul telah menyerahkan mas kahwin berjumlah RM80. Pasangan tersebut bagaimanapun merahsiakan jumlah wang hantaran atas persetujuan kedua pihak. Octavia dan Khairul yang ditemui pada majlis tersebut memberitahu mereka saling mengenali sebagai rakan biasa sejak 7 tahun yang lalu. Kami mula berkawan pada 2015, kenal menerusi ahli keluarga terdekat. Ketika itu tidak menyimpan apa-apa perasaan terhadap satu sama lain, hanya sekadar kawan biasa. Pada 2017 dan beberapa tahun selepas itu kami terputus hubungan. Perasaan terhadap satu dengan lain mula timbul apabila kami dipertemukan semula beberapa tahun lalu, katanya. Dalam pada itu, Octavia mengakui keinginan bekas anggota pasukan Melaka United itu untuk sama-sama berhijrah mendekati Allah SWT menjadi antara sebab dirinya tertarik untuk bersuamikan Khairul. Dia lebih kurang diri saya sekarang dalam proses mendekatkan diri kepada Allah SWT, begitu juga dia, kerana itu saya tertarik kepadanya, ujarnya. Octavia sebelum ini pernah mendirikan rumah tangga bersama bekas suami, Mohamad Izzat Abdul Rahman, sekitar tahun 2011, kedua mereka bagaimanapun telah bercerai pada tahun 2015, mereka dikurniakan seorang anak lelaki bernama Mohamad Ryan Zulkarnain yang kini berusia 9 tahun. Sampai habis awak semua menonton. Terima kasih sebab sudi menonton di Kokoci TV Channel. Semoga yang memberi sokongan kepada kami, kami doakan semua mendapat rezeki yang melimpah ruah. Jangan lupa jika nak sebarang bekerjasama, ada email kami di bawah tu. Sampai di sini sahaja dulu. Tengok-tengok juga video yang lain. Sekian, terima kasih.